Ada yang paling menyita perhatian di perayaan Lebaran Anak Yatim yang berlangsung pada Minggu 29 September 2019 kemarin. Kehadiran replika buaya raksasa sepanjang 5 meter menjadi spot yang tak pernah sepi dikunjungi masyarakat. Acara yang berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat ini diisi oleh warga RT 03 RW 02 Kelurahan Sawangan. Buaya raksasa terbuat dari styrofoam dan kertas telur, dibuat sedemikian rupa menyerupai kulit buaya. Dibutuhkan setidaknya 8 orang untuk menggerakkan buaya raksasa ini. Proses pembuatan replika buaya yang disebut sebagai ratu buaya ini membutuhkan waktu kurang lebih selama hampir 3 minggu. Kesulitannya ya dibikin rangkanya. Tadinya kebingungan cari bahan-bahan ininya nih. Nah begitu udah mulai bikin, terus banyak yang dibawain bahan-bahannya. Bahan di sini dibuat dari apa sih? Dari terai telur. Dari telur ya. Mungkin ini dilombakan harapannya mungkin Pak untuk tahun. Ya untuk memberiakan aja sih. Agak ada target gak sih? Agak ada. Asep Wahyudin, Kenbi.com.